tadi sharing tentang LumenRT gitu. Mungkin teman-teman yang memainkan apa ya render itu penasaran LumenRT itu apa? LumenRT itu sebenarnya render yang paling low budget untuk komputer yang saya tidak terlalu permintaan dari hardware-nya harus besar, dia mintanya hardware rendah pun bisa. Ini punya kemasukan laptopnya baru. Laptop yang dipakai adalah Acer Predator Triton 300 yang dengan spesifikasi prosesornya adalah i5-9300 VGA menggunakan GTX 1654 GB dan RAM-nya adalah 8 GB. Ini dibilang laptop yang bagus di, sebagai program desain. Dan program yang untuk renderingnya kita tadi coba adalah menggunakan LumenRT, di mana spesifikasi dari LumenRT ini adalah membutuhkan prosesor multicore minimal dan RAM-nya adalah 2 GB dan VGA-nya juga 2 GB. Jadi secara teknis laptop yang dimiliki Mas Iwan tadi sangat mencukupi bila digunakan untuk program rendering. Selain itu, program rendering LumenRT ini memiliki keunggulan di mana dia memiliki bisa untuk render hanya membutuhkan waktu 2 detik. Selain itu, program LumenRT ini bisa dipakai oleh komputer-komputer yang low budget, jadi nggak terlalu meminta hardware yang tinggi-tinggi. Jadi kalian bisa istilahnya memiliki laptop yang spesifikasi prosesor i5 dengan VGA-nya GTX atau GT. Selain itu juga RAM-nya tidak terlalu tinggi, minimal ya 4 atau 8, itu sudah sangat mencukupi kalau menggunakan program rendering dari LumenRT ini. Nah, jika kalian menginginkan atau ingin mencoba program LumenRT ini, nanti saya akan berikan link description yang di bawah, jadi kalian bisa download sendiri dan bisa merasakan bagaimana rendering menggunakan program LumenRT ini.
Oke guys, gimana tadi spesifikasinya laptop yang digunakan untuk mencoba program render dari LumenRT? Jika kalian memiliki laptop yang isinya low budget atau spesifikasi rendah, tapi kalian ingin rendering, mencoba program rendering, kalian bisa mencoba dari program LumenRT ini. Oke guys, sekian dulu dari saya, dan bila kalian menyukai channel saya, kalian bisa like, share, dan subscribe, sehingga kalian tidak ketinggalan dari info-info yang saya tampilkan. Oke guys, sampai di sini video saya, dan jangan lupa selalu berkarya. Oke.